Hi, SM Eco guys. Okay guys, video kali ni aku nak buat mukbang dengan siapa ni? Dengan Nor. Dengan adik aku. Kita orang nak buat mukbang lain sikit daripada lain. Korang masih pelik. Kita orang nak buat mukbang makanan Indonesia sebab ada satu YouTuber dekat Indonesia ni. Aku minat gila dekat dia daripada 2000 apa tah, daripada aku zaman sekolah lagi aku tengok dia. Dan best gila dia makan, aku semua terlio benda dia makan, tahu tak. Tapi akhirnya suatu masa, suatu hari tu aku macam terletik, asal aku tak beli benda tu sedangkan benda tak ada, tahu tak. Jadi terjadilah video ni. Itulah tu. Okay, aku tunjuk klip dia. Aku akan makan bakso. Ni bakso tu. Bakso mihun. Macam ni nak tunjuk eh? Macam ni. Bawah sikit. Macam ni. Aku bakso, adik aku Soto. Semua ni makanan Indo ni. Soto Indo ni cabainya. Kita makan dengan ni. Macam yang korang tengok video tadi yang aku tunjuk. Kita akan makan dengan ni, makaroni pedas daripada Indon. Jangan risau, semua yang aku makan ni halal. Sebab aku dah, aku pastikan betul-betul halal. Takkan aku nak makan benda tak halal. Bau lu. Sedap. Bau. Muka tak meyakinkan. Okay, aku. Dia bila dah makan tu, korang akan jadi macam apa? Hai, tumpah bangok. Oh my god. Dan korang, kita orang tak makan je, kita akan minum juga. Minuman. Minuman ni pun daripada apa? Aku tengok Ria juga. Aku macam teringin gila tengok dia minum. Jangan sabar. Dia adalah jenis susu. Tapi dia bukan susu lembu, dia bukan susu kambing, dia bukan susu apa ni? Bukan. Habis tu apa? Apa? Dia bukan. Adalah susu. Ambil lah. Beruang. Susu beruang. Tengok ni. Okay, ni susu de, jenama Indonesia. Nestle. Dia brand Nestle tapi... Bear brand? Haa lah. Tapi kita nak rasa susu ni macam mana sebab Ria dia suka minum yang ni. So, walaupun kemek tapi tak apa. Kita akan minum. Kita orang akan tuang. Tak kot. Dia susu. Akak macam nak. Dekat Malaysia mana ada susu tin kan? Tak ada. Susu biasa dan kotak kan? Tak pun. Kak, tuan tanya ibu. Susu ibu mana dalam tin ni? macam. Siapa? Tolonglah buka kan? Buka lah. Itu pun tak erti. Okay, tuang. Macam tak. Tuang guys. Dia sejat je. Cepatlah, akak tunggu awak. Kita minum sama. Jangan tu bau-bau. Cepatlah. Akak suka susu. Awak suka susu. Bismillahirrahmanirrahim. Macam susu biasa kan? Tapi dantin. Dia tahu lah. Gula? Nah. Gula? Nah. Mana? Tak sangka tak kita minum susu beruang. Kayaknya seperti ini rasanya. Kita halal ya. Kita orang minum apa itu? Susu beruang. Susu beruang itu. Dia macam... Rasanya... Macam rasa susu cek je. Alah. Tak apalah. Betul, susu beruang. Betul. Habis dan kau, susu beruang. Akak sama. Okay. Jom kita makan. Cilok Aruf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fi ma razaqtana wa qina azaban. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku beli bakso ni kat pasar je. Ada jual.
bakso ke makanan Indonesia. So kita akan try. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Dia tak pedas. Tapi ada lah sikit rasa-rasa pedas kan. Ada sikit. Tapi tak pedas betul. So aku akan tambah lah ni. Tambah. Mesti lah dia. Banyak banget. Dia ni dia macam akak aku dah. Dia ingat macam dia. Ha? Kau tak adik aku tau tak? Tengok. Korang, kalau korang nak apa makanan ni, susu beruang dan apa? Dan makaroni. Ha, makaroni ni aku akan letak link dekat description. So korang boleh lah rasa juga benda ni. Tu makanan Indon ni. Sikit kat ni. Apa? Curi berbola aku. Kau tak nak beli yang bakso. Beli soto apa? Cuma sini aku curi kau punya sikit juga. Apa ada? Sabar-sabar. Ada berhenti je. Sabar. Haa, ada sikit berhenti? Ya, nak bagi. Ha. Okay. Tak usah. Oh, kau ambil aku punya berbola satu. Kau bagi bergeting kau sikit. Guna punya adik. Melak. Ada? Lampret tu. Ni lampret lo ya. Berbola. Berbola daging. Berbola sapi. Sapi tu. Weng, weng. Jap, layanlah aku. Cuba pilih. Cuba kan pilih lah orang kan. Kan cikgu kampung. Cikgu orang village lah. Oh, Indo panggil cikgu orang village. Apa? Saya masak nak dekat situ. Wah, masak kau? Tak, yang dia batu. Kau ambil tak? Tak nak. Kau batu kan suruh aku ambil tu ambil ni. Amboi, kau ingat dalam video aku tak boleh cekin kau. Patutlah tak letak ni. Cair pula. Susu lembu juga letak. Terus sana sikit. Kau ingat ni susu beruang betul ke? Guntan tak susu beruang betul. Bukannya dia tulis itu Bear Milk. Bear Brand. Mana tahu? Bear buat susu betul? Aduh. Bengong. Ah, nampak ni? Nampak dia tengah squeeze. Aduh. Kelakar. Kau percaya buat apa? Nak jajan pun lah. Hah? Takkan nak buat apa? Kena pandang-pandang. Makanlah cepat. Aku selera tengok awak makan. Kau pandang aku buat apa? Mana nak pandang aku? Okay. Yang ni akak bagi betul nak? Nah, buka mulutnya. Letak dalam ni. Nak ke? Sekejap. Kapal tu bawa darat. Miu. Kau kenyang. Hmm.
Jika kita tidak menghabiskan ini. Tak, dia makaroni ni dia kenyang. Tahu tak? Orang kat Syria tu punyalah berlapar nak makan. Engkau? Boleh tak napus bagi diorang? Kalau boleh nak, dah lama dah. Sian diorang eh. Korang hargai lah makanan. Jangan buang. Masuk susu beruang. Susu beruang kau habiskan? Kau lah habis sekali susu beruang tu. Siapa nak bagi beruang minum? Siapa ya? Sikis! Siku-siku aku kau ni. Jangan marahin gue dong. Tarik sis. Semangkuk. Biar semua berlalu pergi. Takkan kembali. Nah, kita tukar lah. Kau bergeding kau ada lagi? Hmm? Bergeding kau ada lagi? Ada. Nah, akak, akak bagi ni. Eh, apa pula akak dah bagi tadi? Bagi akak sikit. Okey, akak bagi satu lagi. Aku bagi akak semua. Bergeding. Ah, banyak cantik. Memang aku cantik pun. Ha, terima kasih lah sebab bunyi. Bunyi apa? Puci. Dia punya apa, makaroni ni kalau pedas lagi mesti sedap. Hmm, bagi semua. Semua apa? Ha, itu bukan satu. Mana satu tadi? Aku dah bagi kau kan? Nampak semua, dua-dua. Baik, dekat. Letak je, baik. Letak dulu. Kau letak dulu. Letak dulu. Ha. Letak! Kau letak dulu. Letak lah. Eh. Kau boleh percaya kau. Kau tu pun boleh percaya. Tak percaya kau ni. Dia ni suka menipu tau tak? Aku. Cing. Macam mana orang habiskan makanan yang banyak tu? Yang makan ayam kan? Ya, aku tak boleh lah. Buat mukbang. Ni baru sikit. Oh. Takut mulut tahan. Perut tak tahan kan? Takut mana tu? Nak dekat bawah kan? Hmm. Nak bau je. Rasa sikit lah sikit. Kau nak rasa? Hmm, sikit lah. Hmm. Selain daripada makan, apa yang kau nak borak kan? Apa kata kita borak pasal TikTok. TikTok. Ramai orang cakap, budak TikTok ni tak apa-apa lah. Betul tak? Tapi sebenarnya korang tak tahu, dekat TikTok tu bukannya gelik-gelik je. Kau ingat kita tengok yang gelik-gelik tu ke? Kita orang tengok DIY, craft, lepas tu unboxing, pasal ilmu, Business. Lepas tu pasal bilik lah, apalah. Apa, deko idea. Lagi apa lagi? Bukannya gelik-gelik. Banyak kita nak sangat tengok tu. Laki gelik lah, perempuan gelik. Allah laknat. Jangan tengok. Kalau ada masuk feed korang tu, jangan cepat-cepat. Tahu tak? Jangan tengok. Ada bunyi je. Mengecil lah, wow. Ya. Benda ni sebenarnya makan apa-apa sebenarnya. Aku kan dah makan sikit lah. Nasi goreng village. Nak makan kondok lah. Haa. Kakak punya juga. Mana? Bagi hot dog je. Cheese habis dan nak tarik. No. Serius lah. Tak ada ingat ke? Tak ada kongsi. Dia ni kaya semua macam tu. Padam ke? Asap macam minum air masak.
Apa kata kita ambil ni? Betul lah kakak. Apa? Susu sapi. Mana? Ha tu, tepi dah tulis komposisi susu sapi. Tapi mana? Dia macam sini, ya Allah. Macam mana? Aku ingatkan susu beruang tu. Macam mana Ria suka? Tak. Tak dapat bayang. Aku nak tambah ni lah ayah punya apa? Stevia. Nah, pergi ambil, pergi ambil. Ya? Yeah. Boleh? Kita bagi boleh je. Kan ya kan? Ya, pinjam lah. Mati lah. Setitik sudah mati. Mata aku? Tak ada. Kenapa malu orang? I'm back, Mr. Via ayah. Kau ambil aku punya? Tak. Tipu. Tak ada bukti. Ha. Ada bukti akak tengok balik. Mana akak punya bergedih. Bergedih akak hilang. Bergedih akak hilang. Oh my god. Kau berisik loh. Setitik je guys. Dah manis. Akak dah mengalah. Akak tak dia. Enggak challenge. Biarlah tapi akak lupa akak dah kenyang. Tuan lemak. Bukan akak kena nasihat awak tadi jangan bazi. Eh, kenapa cili akak warna ni? Pertama je. Apa tu ada cili warna purple? Eh, ada. Lupa. Cili apa warna purple? Eh. Takkan tak tahu. Yang besar-besar tu. Terong. Ada banyak cili. Tak ada aku. Hamba. Adalah cili purple. Kau nak aku google? Okay, google. Pinjam handphone. Handphone aku tengah rekod. Cuba kita try. Makan macam tu je. Okay, aku nak buat ASMR. Kenapa? Rasa macam ni? Rasanya seperti anjing banget. Bukanlah. Rasanya seperti anda menjadi Iron Man. Bukan. Macam pernah rasa. Lah. Ni jajan. Jajan apa? Macam bodoh. Sedap. Maybe yang ni tak pedas. Yang Ria tu dia pedas kan. Dia pun makan bakso tau. Dia makan kan. Kita makan agak-agak nampak sedap tak? Sedap. Okay. So guys, nak cakap apa? Dah, pakai rakam ke? So guys, sampai sini je video untuk kali ni. Sorry kalau aku rasa annoying dengan kita orang. Kita orang macam nampak tak menyelerakan makan sebab kita orang tengah kenyang sekarang ni. Jadi ni gegar-gegar. Okay, setakat ni je video untuk kali ni. Jangan lupa like, comment and share this video. Jangan lupa tekan tekan butang. Jangan lupa tekan bell notification supaya korang tak lepas video aku. Dan paling penting, paling penting tu butang merah tu. Jangan lupa subscribe aku kawan-kawan. Dan tambahan, jangan tolonglah jangan skip iklan eh. Sebab daripada situ lah aku dapat pendapatan aku nak tolong orang. Tolonglah aku nak tolong orang. Okeylah, bye. Assalamualaikum. See you in next video. Yes.